Assalamualaikum semuanya, selamat datang lagi bersama aku. Aduh, kemanya. Di video kali kita lanjutin lagi main game Naruto Online PC, teman-teman. Dan di sini gua udah level 31, teman-teman. Baru deh berapa ini, guys? Gua lupa, guys. Jadi kita harus membuka level-levelnya dulu, guys. Minimal tuh level 50 ke atas, coy. Sekarangnya belum, guys. Dan ini baru kebuka kayak fitur-fitur dari misi harian di Naruto Online Mobile, teman-teman. Kayak contoh ini, guys. Reach feel ya. Di sini kayak kita ngumpulin bounty atau koin sama XP di sini, cuy. Nah. Nih game suka kayak gini nih. Ngeselin nih, guys. Jelas mereload dulu ya, teman-teman ya. Ngebug nih, enggak tahu sinyal, enggak tahu emang di sananya, teman-teman ya. Jadi kita mau reload dulu ya, guys ya. Skip dulu, guys. Sambil nonton intro dulu enggak sih, guys? Oke, guys, dan kita bisa login harian. Oke, kita login. Ada dapat XP dari cincin. Wow, dapat kupon 100, teman-teman. Kat sepu-sepu, guys, kita harus ngumpul sekitar 110.000 untuk ikutan gacha, teman-teman, biar mendapatkan hadiah hero-hero yang lebih kuat. Oke, level gift-nya. Nah, ini udah bisa diklaim. Oke, guys, easy banget, bro. Kita nabung dulu, teman-teman ya, tuh levelnya. Dan di sini kita mau battle arena juga, teman-teman, untuk pertama kalinya, guys. Karena apakah ada orang main game ini, guys? Kita coba lihat ya. Nah, dia loginannya baru 4 hari, guys. 4 hari, guys. Hari 7 nanti kita punya Madara, teman-teman. Siapa yang nggak pengen punya Madara, guys, secara gratis dan tiket, teman-teman ya. Oke, guys, kita klaim-klaim dulu ya. Kita cek dulu hot topiknya. Kayak di sini, teman-teman, ada hadiah kah? Contoh ini, guys, gift flower. Tuh, itu, guys. Dapat hadiah. Wow, ada apa ini, guys? Main Shuriken. Oke, kita coba, guys. Kita harus apa nih, merah kah? Gimana nih, guys? Ah, habis. Redeem reward. Oke, ush. Bisa nuker darah, guys, sama Obito, guys. Redeem. Ya, koinnya harus berapa? Oh, 170 ya. Oh my god. Refresh. Ya, top up balon lagi. Oh, ada misinya, guys, ini. Oh, ada misinya, guys. Konoha Gift Shop. Adakah hadiah-hadiah Sakura Gift? Ya, nggak ada ininya. Ininya, oh, gini, guys. Coba, guys. Dapat 6. Nggak tahu apa itu, guys. Ini ada 2, kita lempar dulu dadu, guys. Bisa dapat hasil ramah sini, guys. Ah, tapi nggak dapat. Dapat 5. Ya elah. Ada mancing ya. Wadaw, kita coba, guys. Dapat apakah ini ide isinya, guys? Coba kita lihat, guys. Redeem reward. Wow. Bisa dapat karakter juga, cuy. Mantap. Mantap. Let's go. Sepukul kali ininya, guys. Apa ini lagi pre, guys? Block animation effect. Oke, biar cepat, teman-teman ya. Ini, guys. 1 2 3 4 5 6. 147. Dapatnya cincin doang, guys. Ini, guys, bisa dapat Conan, bisa dapat Rin Rohana. Dapat Tobirama Senju New Year Fragment, kemudian dapat Jiraiya Yong. Yonglek, oke, dapat wih Naruto, guys. Naruto ini ya, Naruto Mid Autumn Festival. Let's go. Oke, guys, itu dia. Ini ada lagi misi mingguan ya. Kita cuma clear elite doang bisa dapat ini, guys. Koin Dongo Ramen Bench Cross Server Card. Let's go, gampang banget, coy. Kemudian ada Ninja SM, ini misi harian, teman, kayak hampir seperti di ya, memang sama ya, guys ya. Di Naruto Online Mobile, teman-teman ya. Kayak sweeping, reset, sweeping, reset. Nah, ini baru 31, guys. Kita selesaikan misi hariannya dulu ya. Biar dapat hadiah juga, guys. Sedangkan kalau kita main online juga tuh dapat hadiah ya. Wah, keren juga ya. Tapi ini game-nya sangat legend ya. Coba aja Naruto Mobile itu ada PC global, guys. Jadi lebih enak ya. Apa jangan-jangan gara-gara ini, guys? Tapi gue salut ya, guys. Salut sih sama game ini. Legend sekali, bro. Tapi masih ada ya. Dan ini, guys, ya, hadiah per top up-nya juga dapat gara, guys. Wih. Bro, ini orang dapat ini, bro. Si Sui, bro.
Dan di ranked Super Veteria, Risk Player, Arena nih guys. Nanti Arena, BNP Hall, nah nih guys. Ada aktif daily-nya di sini guys. Nih baru 20. Dapat SP 5000, lumayan ningkatin nih guys. Nah ini ada misi-misi yang kebuka kalau kita udah level beberapa gitu guys. Ini contoh in. Ah jangan dulu guys, nanti dulu guys. Nah ini ada level-level yang guys dapat kibah. Kita komplain dulu guys. Nah ini guys baru segini teman-teman ya. Ternyata guys kalau kita upgrade si Naruto atau si Sakura atau Sasuke itu bisa berubah guys. Ini contoh ya. Tadinya yang Sakura bocil dari si Puden, terus yang Sasuke-nya jadi yang kayak gini teman-teman ya. Di upgrade aja guys. Nah ini bisa awaken teman-teman ya. Kita coba awaken guys. Ya udah mentok. Oke ada misinya kita dapat 25. Wah ini masih panjang banget coy. Ah bisa di upgrade. Oke guys kita coba upgrade bintang 3. Oke gak berubah teman-teman ya. Tapi gak masalah. Let's go lagi guys. Nambah lagi coy. Arena. Oke kita ke arena dulu guys. Nah ini dia arenanya guys. Kita bisa ranked teman-teman ya. Bisa training, bisa ranked dan lain-lainnya kita coba bro. Nah ini ranked ini PPP kalau nggak salah teman-teman ya. Kalau nggak boleh salah komen aja teman-teman ya. Dan kita akan baca-baca komen-komen yang sudah masuk di dalam game ini guys. Para sepu yang mau komen boleh aja guys. Kita autoin aja guys biar enak guys. Oke kita lihat teman-teman. Kita coba baca komen lo guys. Nah dari ini ya Kosel Matsuyama Game Legend. Dulu gue pernah main lewat login Facebook. Gue juga login pakai Facebook guys. Ini lagunya rame banget gak sih? Taruh guys gue ganti dulu guys. Pengaturan suara mixernya gimana ya mixernya guys. Ah salah guys. Bukan mixer. Cara kecil itu gini guys. Nah kalau masalah gameplay emang lebih bagus juaranya ini. Kalau mau dapat Indra atau Sora gratisan nabung kupon sampai 110 ribu. Ikutan spend kupon di event Fuguro Ramu 110. Tapi ini random pack. Adanya Puku 100 suka yang kadang Indra, kadang juga bisa Asura atau Indra. Dan juga kuponnya bisa lebih baik dihabisin di event Konoha Grid 3. Wow gitu guys. Berarti kita nggak bisa gacha-gacha sembarangan ya. Ada eventnya itu guys. Biar makin enak ya. Karena di situ ada ninja sultannya juga. Kalau dapat pen 6 pen ninja yang sekarang lebih meta dan super langka plus ninja mahal gratisan ikutan event Sakura Gift bang. Wow. Berarti yang tadi ya. Boleh. Oke sekali baca komen baca ini guys. Kalau ikatan event ini harus sediain banyak kupon soalnya lawannya sultan buat dapat ini ya. Sultan-sultan PTW juga guys ya. Rank 1 juga bisa dapat event Inno Flower kumpulin poinnya sebanyak mungkin buat dapetin rank 1 juga. BTW gue jualan akun, ada akun sultan, ada akun Indra 4 bintang 4 Asura Pain P. Apa ini lah guys? Shisui Susanoo. Oh, anjir, seriusan? Ada Guided, Hamura dan kawan-kawan. Kalau ada minta balas komen ini. Oh, mantap guys. Nice. Nah gue tanya kan waktu berapa waktu nabungnya? 1 tahun bang tergantung pembulat. Wuset 1 tahun ya. F2P guys 100 tahun guys. Berarti ini ah kayaknya harus ini ya. Kalau mau cepet teori ini guys top up ya. Obito Sadboy free kemarin bang. Reward reward dari 3 pesos 3. Wah. Tapi katanya level 57 guys. Oke, dan berlangsung pada 2 minggu. Kayaknya ada tadi deh. Oke guys, kita lanjut lagi. Main di HP macet-macet. Memang guys, gue dulu juga pernah main di HP. Cuman harus sinyal sih, bukan dari spek PC. Spek PC, spek HP. Sinyal juga ngaruh coy. Kadang-kadang sinyal juga ngaruh coy. Gak bisa top up kagak mini, ya bisa lah. Bisa guys, ini top up-nya pakai bank ya. Atau pakai Unipin, Razer. Dan nggak tahu tadi lupa. Kumpulin aja bang skor gacanya akan kuponnya minimal 25 kupon. Oke. Dari Rexur F7655 namanya sulit banget ya. Sorry buka YouTube. Siap. Oke guys, itu dia dari beberapa komen-komen kitarnya teman-teman ya. Lah, ini masih belum selesai, coy.
Oke guys, dia pakai Chouji yang mungkin udah bintang 3, bintang 4 mungkin ya guys ya. Tapi kita punya Itachi guys. Jagoan gua guys. Ada enggak sih guys tier list di game ini guys? Nanti gua akan coba deh. Cari tier list game ini coy. Oke teman-teman, sudah berhasil. Kok error? Alright, kita komprim. Nah, itu dia teman-teman, dapat hadiah enggak ya? Oh. Oh, ini yang ini nih. Di bawahnya arena tuh guys, di kolam yang mobilnya guys. Nah, kalau yang dapat kupon itu kalau nggak salah di ini, di ranked battle. Nah, ini guys. Yang penting ranknya ya, kita harus di atas dari power kita guys. Di bawah di power kita. Nah, contoh ini guys. Ranknya 114, kita coba challenge aja. Sedangkan kita 2000, dia masih kecil lah ya. Dan ini nggak bisa di-autoin guys. Maksudnya di-manualin. Alright, jadi gitu aja teman-teman ya. Jadi komen-komennya teman-teman nih, gua mau upload video guys. Sambil upload guys, ntar ya. Memang aneh guys. Nah ini ya teman-teman ya, kekuatan-kekuatannya kita udah miliki nih. Ini gua upgrade sampai ya lumayan guys. Dan ini gua masih ngepush-ngepush story-nya guys, atau insight-nya gitu kalau bahasa Inggrisnya guys. Nanti lo guys, mana sih gamenya? Nah ini guys. Oke, komplain kita dapat hadiah atau tidak, guys? Tuh. Kalau naik seperti yang di mobile juga ya, dapat satu kupon lumayan. Dan ini guys yang power 1, guys. Namanya Macan S. Buset. Buset. Dia punya Kabuto, guys. Dan punya ini gratisannya, ada Obito juga, cuy. Kok dia hero-nya banyak ya, guys ya? Ada Shisui ini, guys. Wah, gini mah caranya dapatnya ya? Kemudian ada Naruto Ronin, ada Tobi juga guys, Madara Uchiha 5 Kage Summit. Alright, alright. Powernya sih lumayan ya, 7000 guys. Ini 10000 coy. Ini ya udah ungu teman-teman ya. Oke deh, coba yang level 2-nya guys. Bernama Pain ya. Oh my god, dia punya ini guys, Sexo. Oh, ini dia udah main lama guys, levelnya aja udah 65 ya. Dan udah emas semuain lagi ya cuy gear-nya. Tapi kayaknya dia F2B kayaknya guys ya. Kayaknya guys ya. Soalnya ini hero-hero yang dapat di... Oh enggak guys. Ini Gara dapat tadi per top up nih kalau nggak salah coy. Nggak tahu juga guys ya. Dapat AHY bro dia. Dapat AHY guys. Lumayan guys. Tahu guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Apakah akan ada puas? Oke, kita misalkan misi-misi lagi guys. Nah ini ada, udah gua gabung ke guild-guild teman-teman. Dan ternyata di guild ini ada namanya Lucky Wheel ya. Sedangkan di mobile kayaknya ini nggak ada guys. Tapi di sini kita bisa dapat kupon coy. Oke, dapat Magatama. Sedangkan Magatama di versi yang mobile itu dipakai guys. Bayangin guys. Dan ini ada yang ini guys, The Great War Ninja bisa dapat kupon. Tapi ini belum bisa teman-teman ya, harus hari Rabu kalau nggak salah guys. Nah, ini kita bisa dapat ini juga teman-teman. Poin misi guys. Atau piala ya itu guys. Sama seperti yang di mobile juga, tapi kalau yang di mobile tuh lebih simple gitu guys. Tinggal klik-klik dapat hadiah. Kalau ini agak gimana gitu ya. Oke guys, kita ke sini. Nah, ini guys. Oke, bisa draw anjir. Oke, mati. What the fuck man. What the fuck bro. Yang bener aja. Oke guys, udah selesai. Kita clip lagi teman-teman, demi mencari hadiah yang baru guys. Oh ini udah level 30, kita claim dulu guys. Dapat 30, buset. Nih kalau F2P bener-bener harus bersabar guys. Terlagi kita cek lagi guys. Ada ninja book ya, ninja book ini bisa dapat hadiah juga guys tuh. Dapat 100 SP. Oke, udah. Ini guys caranya tuh kalau ada yang beraura-aura gini kita klik guys. Nah, ini ada misi survival trial. Kayak kalau di versi mobile itu kalau nggak salah guys. Apa sih dapetin dapetin SS apa namanya? Stamina guys. Gue lupa guys. Oke
Kayak dapat, bisa nambah darah teman-teman ya. Modalkan pakai Hashirama gratisan guys. Hanya kita harus mendownload mini kliennya guys. Mini klien itu kayak browser bawaan buat gamenya. Daripada main di Chrome misalnya guys. Ada guys, ada sesuatu. Tapi bohong. Lah. Oke guys, udah 15 menit teman-teman kita cuman isinya battle-battle doang aja guys. Cuman ngasih info aja sebenarnya guys. Dan pertama kalinya battle ya. Kita akan push lagi guys biar kita mendapatkan kupon lagi guys. Kita ngumpulin kupon dan tiket gacha nanti teman-teman ya. Minimal 22.000 dulu guys. Tapi kalau yang mahal 110.000. Udah berdua kalah atau gimana, cok? Kita komprim lagi, guys. Server opening event, kita cek lagi. Wih, nice, dapat tiket biasa di sini, guys. Kalau level 70 kita dapat cuma 2 doang, guys. Ya udahlah ya. Ada Lucky Runners. Oke, nah ini yang bener guys, mirip sekali, guys. Oke, jangan pakai ingot, nggak punya. Grow Scroll. Apakah bisa diklaim? Nih, guys, ada misi-misinya, guys. Daily Saingin, Rechance, kemudian Clear Ninja Exam. Oke, ini kayaknya udah deh. Nah, ini kan udah klaim, guys. Ada misi-misinya gitu, cuy. Naik benefit hal. Benefit kan ini. Nah, ada nih, guys. Level 40. Kita bisa mendapatkan koin juga, teman-teman, ya. Ini dapat juga, ini bergacha. Tapi kita masih lanjut, guys. Nah, ini ada power up, guys. Kita udah bisa kebuka, kah? Oh, nice. Nah, ini, guys. Udah kebuka sampai sini. Ini awaken ninja. Apakah sudah bisa? Wah, ini cari di mana, guys? Oh, harus beli. Oh, enggak, ini guys, bisa guys, bisa guys. Bisa di sweep-sweep, guys. Nah, ini guys, sweep-sweep teman-temannya. Oh, udah bisa sweep. Kemarin belum bisa, cuy. Oke, kita klik aja, guys. Kita awakening. Nice. Tuh lumayan, guys. Nambah 25.000, guys. Kemudian ini ada gratis gacanya ya. Kayaknya belum kebuka semua deh guys. Makanya gue akan push-push lagi untuk di arenanya saat apa namanya di story-nya teman-teman ya. Nah ini kuponnya masih 31. Nanti kalau udah hari ke-7 kita akan review Madara teman-teman ya. Kita akan bikin lagi video kalau udah dapat Madara dan kita akan review guys. Jadi kayak gitu aja teman-temannya dari videonya. Share combo. Bye-bye.